Pernah nggak kalian kebayang kalau investasi itu bakal menyelamatkan kebutuhan harian kalian? Kok bisa? Sini saya kasih tahu. Kemarin nih, saya tuh lagi butuh banget dana besar untuk memenuhi cash flow kebutuhan harian. Lagi pusing-pusingnya, saya ingat masih punya saldo Okta. Langsung aja saya withdraw. Selain withdraw yang cepat, Okta juga cocok banget buat pemula yang mau mulai investasi kayak saya. Karena Okta udah dapat penghargaan sebagai Best Client Fund Security Indonesia 2023 di World Business Star Magazine. Jadi bisa dipastikan aman. Kalian juga bisa pakai akun demo kalau kalian masih ragu pakai uang real. Dan akan selalu disupport sama CS lokal. Pastinya Okta juga selalu ngasih tahu kondisi dan edukasi market yang terbaik untuk kamu. Buka akun sekarang dan rasakan pengalaman trading dengan pilihan lebih dari 300 aset. Juga kemudahan deposit dan withdraw. So, langsung aja download aplikasi di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa klik link di description box dan pakai kode promo JURNAL23 buat dapetin bonus 100% deposit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa. Seperti janji saya di Ghost Car Tour sebelumnya, kalau tadi kemarin perjalanan Ghost Car Tour kita tuh memang menuju ke rumah Fahrul. Kemarin di Ghost Car Tour kita ngebahas-bahas soal santet, yang tentu saja dikupas tuntas sama Jeffrey ya. Nah, kebetulan Fahrul tuh banyak banget cerita-cerita yang berhubungan dengan santet. Pas banget ke rumah. Iya kan? Makanya tujuan kita hari ini datang ke rumah Fahrul. Sebelumnya terima kasih untuk Fahrul dan keluarganya yang telah mengizinkan kami untuk datang menelusuri rumahnya dan sekitarnya yang konon menyimpan cerita-cerita mistis, terutama soal yang kirim-kiriman gitu. Betul. Kamu ngerasa gak sih ada yang kirim-kirim gitu? Ngerasa, Teh. Dari kapan? Dari waktu dulu, apalagi pas lagi viral. Sebelum viral juga, Bapak juga sering. Makanya kan kita pindah rumah. Oh, sekarang lagi kesini lagi. Iya. Karena yang di sana mau di 4 tingkatin ya. Amin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu, karena tadi kan kita mau opening bareng-bareng, tapi tenang, anak-anak udah ada semua. Karena saya nggak mungkin sendirian. Jadi kita openingnya berdua saja. Kita langsung ke penelusuran. Jangan lupa apa, Ruh? Subscribe, comment, and like. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya Fahrul. Fahrul bisa cerita sedikit nggak dulunya tuh seperti apa ini? Jadi rumah Fahrul tuh ini teh dulunya teh susukan teh atau walungan gede.
Bahasa Indonesianya apa? Apa ya susukan teh? Sungai. Sungai. Jadi ini tuh dulunya sungai, terus Taruh. Emang kalau ke rumahnya dia tuh jadi belagu ya? Iya. Berdiri paling atas. Tadi cerita didinya stok. Cerita didinya stok. Enggak benar-benar. Stok atas. Terus. jadi di sini tuh dulunya teh sungai sama ada kuburan. Terus kakek moyang Farul tuh ngebuat ini. Oh, jadi lahan. Jadi lahan, pokoknya intinya enggak tahu apapun, aku lupa tapi diceritain sama mama akunya gitu. Terus si mayatnya teh sama kakek aku teh diangkut-angkutin yang dari kuburan. Iya. Oh, oke. Okay. Dipindah-pindahin. Terus ada yang enggak mau pindah, nyesok bae maneh tong pindah tapi maneh tong ngaganggu anak incu orang. Jadi sampai sekarang teh masih ada makamnya di sini. Masih ada, tapi enggak pernah ngeganggu saudara-saudara. Makamnya sebelah mana? Di mana-mana teh di dari sana makamnya. Oh. Enggak pernah ngeganggu tapi nu ngaganggu teh nu ngontrak. Nusok di hureuyan mah. Karena ada perjanjian itu gitu. Okay. Nah, ini yang bikin kita penasaran untuk masuk ke dalam. Mungkin kalau yang itu bukan dibahas sama yang lain-lain lah. Tapi yang aku pengen bahas adalah yang ganggu-ganggu keluarganya Farul nih kayak gimana. Ini mau cecerikan ya atau teh? Ih, sampai tercerik. Hayang baso sedihnya. Hayang baso lain hayang cerik. Maaf ya, nanti kita ke atas yuk. Yuk. Memang belum apa-apa ini aura-auranya udah nyerok hidul ya. Hejo. Nih, Farul ceritain dong sama kita, kamu ngerasain apa aja sih yang kiriman-kiriman aneh-aneh kayak gitu? Jadi dulu tuh teh, ini tuh kamarnya ngebagi dua kan, ada Farul sama adik aku. Tiap malam tuh suka ada sapu-sapu. Ini mah benar-benar kenyataan. Tahu kan teh? Enggak. Ih, bukan ikan sapu-sapu. Ada yang nyapu, tapi gak wajar subuh. Terus yang aku kagetin mah, kan dulu teh aku teh ada lemarinya teh kan ini mah pendek, itu mah panjang. Terus ada orang yang lagi gini hidung. Di mana? Di situ. Di atas lemari. Dan yang si kesini. Siapa? Yang ada di samping, di kebaya teh kesini. Ibu-ibu. Iya, kamu pernah cerita dulu ya. Waktu merinding ke bagian semua teror, dia juga begini. Di sini, yang di si sini. Badra. Nangis wae yang aku telepon ke teteh. Tadi sini, nu hidung. Tak yang lebih fatal mah bapak aku, jadi bapak aku teh di sini teh tiba-tiba badannya teh sakit gak bisa diapa-apain, tapi pas dibawa ke rumah sakit mah nggak kenapa-napa. Jadi tiap malam teh bapak aku teh di sini teh nangis terus, gopoakan gitu nyeri-nyeri. Tapi kalau misalnya kalau di rumah sakit mah nggak sakit apa-apa. Terus diobatan dikasih minum ya, alhamdulillah weh, ngayam sirik gitu. Kalau itu mah udah ini ya udah diobatin nih. Udah. Soalnya nggak kelihatan apa-apa sekarang mah. Cuman kalau masalah tempat ini. Akhirnya no yang ngobrol justru. Subuhan. Yes. Benar. Enggak mau ceri. Mau. Jangan nangis terus atau bosan meren. Wow. Wilujeng wengi. Mohon, alhamdulillah. Tos lami palai kadie nembe ayeuna teh saka dieu. Mohon. Ieu pangintan aya incu. Tadi teh aya naon ieu? Badan dicarioskeun. Sobios-sobiosnya. Gus ngerti meren ayo nao. Gitu kir loba diajar santunannya. Diajar nujunun. Montong salah lengkah. Gus gitu. Enggak, jadi intinya ya kamu harusnya lebih banyak belajar, maksudnya belajarnya ibadah merenyanya
buat nangkal-nangkal sendiri, jangan malah yang enggak-enggak gitu. Ujungnya tau salah mereka. Iya merenya mata kak imata sih ya. Siang gue. Cintu cari kan. Merindu. Panas. Ternyangka. Dikupas habis di rumah ini. Rumah bersejarah ini kan. Bih lu jomongi. Nah, iya balik deh kan dia. Pakai kering mah di bijang. Betah di dia. Mulang aja sama di. Jangan dong. Ah. Tiga empat kuing bagusnya. Oh, ini bener. Ya, heeh. Kalau nyaho ini dia sih. Demi Allah. Bapak kau mengirim aku makan kuing itu dia. Ini perlu konsol. Aku tidak mau cari cing di. Nah, Rita bisa jol kan dia. Nah, bet bisa ngiring. Kalau gitu tuh kuing mah. Kalau gitu tuh kuing air kadi asal di mana dengan. Lu betah bisa nggak di dia pasti nggak. Betul atau AA. Nggak tambah. Sudah semua kan? Bau ya aku tidak dengar itu malah tempat bau ini. Bulah. Si badan mah berani naik ke atas. Itu terjadi ya maaf. Jangan atulah. Dia suka tidur sendiri coy. Tidak ah, mending tuh ah. Ulah gimana ngajang gua buat sendiri dah. Aduh, kau mana tuh? Betul. Kayak mainnya nang. Oh, oke. Kakak jadi capek. Pengakuan gak sah. Hmm. Baik. Langsung ngerasa panas, langsung kayak dideketin sesuatu. Iya, dia senang benar-benar juga imah kuring, cenah bahula. Nah, tangga deket, loba budak, cenah resep udah di. Saat awal teh sasapu. Itulah sampe. Jadi bro. Ya, kita ke tim lain yuk. Temeninnya kamu ya. Kamu yang jadi. Katanya ada tempat-tempat yang ada. Ke bener-bener tour guide. Cus. Bismillah yuk. Atau aja di sini ah si. Kalau sana di dia. Jangan atuh teteh karunya ini sini. Kosong. Daripada kosong. Jangan atuh ah. Ayo ah pindah ke tim lain. Yang paling kompak ini kan aku dambakan. Paling berbobot ya. Tapi kan ini di rumah aku dong, ini harus semangat. Ini gila kayak banget ini lahannya, lahan Farul. Kebon. Ini aku punya jauh sampai ujung burung punya Farul. Ini secret garden stop ya. Biasanya Farul melakukan aktivitas apa di sini? Pertama kali yang dilakukan. Si AA. Segala jam jauh di agama. Enggak, ini kan popoyan gitu. Jadi jemuran. Suka jemuran. Ya. Jadi orang-orang tuh jemurannya pada di sini Sumpitri. Gitu. Tapi Kak, ada kan saudara aku teh suka nonton Nightmare. Dengerin kali. Oh, dengerin Nightmare zaman dulu. Nonton pinggir-pinggirnya radio. Terus ya tuh malu. Dengerin ih atuh jangan. Aku harus kelihatan pintar. Iya, kan? Emang pintar enggak usah kelihatan doang. Jadi saudara aku tuh emang sering banget dengerin radio Ardan kan pada zamannya. Lagi dengerin radio Ardan sendirian, tiba-tiba si Cungkil teh pindah. Cungkil. Apa sih? Buat nasi cengkol. Oh. Cungkil. Cungkil. Pindah-pindah centong.
pindah-pindah terus Murad ngacir langsung. Mungkin hantu lapar. Mungkin hantu lambung kelaparan. Saudara kamu tuh rumahnya yang ya, ini. Oh. Nah, rumah kamu? Rumahku tadi yang itu tuh. Nah, di sini teh ada pohon jambu, A. Jadi uak aku teh suka nebang ya teh si pohon itu teh, tapi setiap nebang teh uak aku teh sakit. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah ini sendiri. Jadi di sini teh ada pohon yang benar-benar angker. Jadi ini pada takut. Nah, bapak aku teh kan dulu teh nyuci di sini. Bapak aku teh kan gak punya kamar mandi aku teh. Jadi di sini bapak aku teh lagi nyuci. Terus tiba-tiba ada anak kecil ngomong, "Wah Ahmad, nah itu ayah naon? Bodas." Ya poci mun bapak aku teh langsung kabur. Karena kan dulu aku gak punya kamar mandi banget ya, kayak aku tadi yang kalian duduk itu, yang tempat-tempat itu tempat mandi aku. Oh my god. Itu tempat mandi aku. Ah, naon kiki tuan. Ya terus kumaha? Kamu kayak gak seru akan gak nyimak cerita dari Barbie loh. Nyimak kok, jamu aja gitu. Iya Barbie. Kakak. Iya, iya, iya. Ya gitu. Terus sosok yang paling penasaran kamu apa di sini? Kalian ngerasanya apa? Tadi dia perlu. Oh. Inte jadi os ini. Ini mau gitu. Kan gitu. Emang berbakat segala bisa. Kamu masih jago bisa. Kamu anget ih. Iya. Mau jadi curhat ya. So AA. Ini yang AA rasa apa nih kira-kira? Ucucung. Selain itu? Bobohit. Sama bot. Yang jangan-jangan. Soalnya itu, kita selalu kan harus. Iya, tapi ini ada kuburan juga, tapi gak tau ada, udah gak ada. Nah, gimana? Kakai. Bener, kuburan bayi, tapi gak tau ada, udah gak ada, gak tau enggak. Lupa. Aku ngerasa kayak ada nenek. Emang. Dari segini mah, aku gak ngerasa, tapi lihat di atas. Iya, lihat itu. Tadi makanya aku, astagfirullah, aku langsung kayak gitu. Makanya dari tadi aku fokusnya ke situ. Karena yang aku cari di sini emang nggak ada sok rasa. Karena iya. Karena kita lagi ngumpul di sini. Iya, mungkin mereka nya ngumpet ya. Mm-hmm. Cuman satu-satunya sosok yang berani itu nggak hilang loh. Mm-hmm. Tadi makanya tadi aku pas datang berkata-kata kasar. Karena dia kaget. Pas datang langsung lihat iya, sana. Aku langsung kaget. Ya udah kita tanya aja. Yang paling berani. Bentar. Iya. Enggak mau. Karena kalau ada sosok ini yang lainnya enggak berani, enggak. Iya. Mau, susah. Jadi ada yang mengikuti kita, guys. Tapi itu dibilangin di bukan ranah kita ini. Enggak mau. Enggak mau banget, ah. Eh, naon kan. Sam ek. Kan emang dari tadi. Kita kan mau mengenal yang enggak bisa. Gua malah diketawain ngusir dia, Ri. Dari tadi langsung dingin tangan. Sebenarnya dari rumah sih apa cerita kita ngeliat. Aku di Merli tadi di pinggirnya ada rumah kosong kan. Di emang rumah kosong rumah sebelah. Iya. Ada tangga kan? Ada jendela gitu dua, satu gelap yang satu terang tangga. Dia gini. Aku tuh liatin siapa nenek-nenek. Dawe. Pas lihat lagi dua kali. Ih, nah si Eta. Kirain aku dia teh nggak akan pindah ke sini dah tadi mah di kamar aku. Hah? Pindah. Tadi ya di Merli terus ke sini. Kenapa ya? Kamu lihat kapan? Di kamar. Aku tuh ngomong apa? Tadi. Barusan. Sama oh. Teteh juga ini. Emang betah. Jadi dia tuh seneng karena di sini tuh zaman dia dulu teh kayak gini. Mirip banget. Apalagi di kamar aku. Ya kalau begini caranya. Yang waktu kita di teror. Ya? Yang waktu kita di teror. Oh iya itu kamu di sini ya? Aku waktu masih di sini yang sampai si Badra curik white yang sama Pak Ustadz. Ah nah iya mah ya nenek-nenek di mana ya? Ya aku langsung nelfon bapak. Di sini ini soalnya tadi sekilas tuh kayak buku. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, tadi soalnya sekilas aku kayak belum enggak ngegitu. Enggak, sok udah bisa. Kerama yang lain deh. Enggak bisa. Itu tua. Bisa-bisa ya, bukan dalam kita, ketegangan guys. Ini. Baru masuk tadi teh ke si Bu Ica. Ih bau. Bau bentar. Bau banget. Bau solokan kamu sih mirip. Berarti bau kamu tuh lebih gede solokan tau gak? Kalah solokan juga. Nih, bau solokan nih mas, sumpah. Tuh kan dimarahin, ayo coba fokus. Buktiin kita tuh berbobot guys. Kasihin Dino paling kuat mah.
bisa terus-terusan di sini. Iya, takut. Enggak, jangan di, susah sih. Bayangin. Bener sih disengsirikan, bener real. Astaga. Aku coba ngomong kan. Bentar kehela tuh. Maneh wae bosen. Terus apa? Sok wae mun bisa mah bari seuri. Iya, ketawa gitu terus. Sok aja kalau bisa. Terus ngusir. Dia kayak ngomong gini. Ha, si Aceh gitu. Cok, Dek. Bisa. Tunggu panggil A dulu. Jangan. Katanya berbobot, oh, masa perlu A enggak? Ya habis. Yuk. Nah. Bisa, Dek. Kamu mau mikirin itu terus soalnya. Enggak, orang AA deket gitu gimana? Yang lainnya jadi nggak berani ngedeketin lagi. Gimana atuh nggak? Bahasa sampai bahasa sangat aku takut banget. Aku mau ada satu sosok. Nggak bisa. Sosoknya malah gini nih di situ. Takutin ya? Gini. Tarik kok. Ayo. Sok. Naon geus tong sieun? Sarwa juri ge mun sieun. Hah? Nah, kunaon? Hah? Rekan. Naon cenah? Naon cenah? Wah, polotan deui mah. Polotan deui mah atuh. Naon? Kan lain tempat mana nih? Tempat mana? Tempat di dinya mah eleh. Semoga kawasa. Geus di lapan di dieu. Sama karek datang atuh. Siun mani badak. Kayaknya mau di dia itu. Bisa lewat tungkol yang sama. Kayak gitu. Kurang balik ge tuh ge. Lagi. Oh, wah. Pecah ingat kan ke siapa? Untung atau apa? Untung ke siapa? Bayangin gak guys, ini sosok hantu aja, maksudnya huntu aja dia takut gitu. Sama si Samek ini gitu. Kalau si bocah nggak ada ya? Nggak ada. Ya? Tadi ada ya? Tertarik itu apa? Kabur juga. Terus si cari tahu ya didinya aku mah becicing dia bahalana. Sok kacai wungkul. Tuluy. Oh. Tara didi. Lah mana cicing? Cuman tuh didinya. Aduh, perai. Si aku kucuplakan jadi, ay cicing belah mana? Muliling. Kamarana baturana. Bisana abring-abringan nu kieu wae. Mulai aja lagi. Kamana. Cicing gitu. Emang ini suka deras airnya atau enggak juga? Deras. Kadang deras. Oh, tapi enggak pernah naik ke sini. Kan susukannya gede, ah. Sian. Kan tempatnya ge lain di dia. Mau kake banyak. Dunia siul. Lawan, pada mah ada api. Sok enggak. Sok atuh. Gerondeh nu lain ih. Mau nanaon gitu. Nu leutik biaya gini. Kamarana nu... bisa ngomong atuh. Kamarana lompatnya di bia. Itu. Kaluhur. Kayak balik deh, itu. Sengganggu aja saya tanya. Iya, geruan baru udah kemana? Wanita usir itu. Barengan gitu. Barengan kan namanya hiji. Loba lawan hiji mah pasti menang atuh. Dan ini itu mah. Bukan aku yang ngomong. Ya, cobaan. Sok. Ini ele. Sarwa juri. Juk. Bisa di. Kunti wae geus ieu. Emang, ini tuh kunti tuh yang suka ngaheureunan. Tadi ada di atas tapi kabur deh. Iya, yang suka ngetok. Tapi murungkut tadi. Murungkut gini banget tau. Dan mengecil. Lihat, aku mediasi nggak berani tutup mata. Tumben nggak? Takut ke distract. Nggak berani. Suka ke distract kalau tutup mata. Ada nggak nih? Sekarang ada dam. Padahal tadi tengah beres.
Udah beres sama si teteh teh. Nah, ro ayam kecil-kecil itu teh naon, ro? Biasanya. Tuyul. Sering lihat juga, ro. Aku mah kan itu teh kamar mandi aku. Nah, aku mah hanya lihatnya kun-kun. Kalau yang anak kecil mah jarang lihat. Karena di atas ya. Jadi kabur, enggak pas di ayah kabur deui. Aku mah soalnya itu yang suka ngaheureuyan di sini. Kayak pernah ada ini ya, tuyul keliling. Kayak masih ada deh sampai sekarang. Ting tuyul keliling, tuyul keliling. Udah kita keliling aja lah. Yuk ke okay. Sana tim selanjutnya. Tim selanjutnya. Cus. Bismillah. Ini burung apa, Bang Jam? Kalau boleh saya tahu. Ini burung hantu. Lepas, Pak. Oh, ini burung hantu, burung hantu, burung hantu. Jadi gak kelihatan. Udah, lepas. Ini burung apa, Pak? Burung nuri. Ini sumur yang katanya Fahrul dulu sering mandi. Di sini. Di sini. Dulu. Jadi ini sumurnya sendiri. Udah tua banget. Oh ya? Berapa tahun? Usianya berapa? Berapa tahunnya? Wanya 100 tahun. Sabaraha. 100 tahun. Anniversary sumur. Kita dalam rangka anniversary sumur. Ayah 100. Ayah 100? Bisa kurang nggak? Nggak, 100 ya Pak. Pinjam dulu 100. Wah. Wow. Ini kedalamannya 30 meter. Wah, dalam ada. Oh. Dalam. Tapi airnya masih ada ini? Ada, teh. Jadi semua teh orang-orang teh sumber airnya di sini. Oh. Di wilayah? Di ini. Sekarang. Semua? Nggak pernah kering? Tuh. Nggak pernah, semua. Alhamdulillah. Setinggi ini ya. Jero eta. Satu China aya nepi luhur. Udah sekarang pakai mesin ya. Iya. Tarik. Kan ini pada ada sanyo. Nah, itu ke bawah China. Entar guys, kita coba dari air ini bisa kita akan bisa cek kadar besinya berapa. Oh. Kirain saya tentunya, Pak. Anyway, ini merchandise Junarisa. Wih, keren banget. Ya. Keren banget. Sweater atau hoodie-nya ini bisa dibeli ya. Sudah bisa ya, Pak. Di toko Oren. Ya. Ya abang rasanya apa aja sih bang? Wah kenapa disini saya nggak bisa ngambil airnya sih ya? Sini. Dari tadi kan saya coba. Bisa diambil airnya. Oh, ada yang kapan. Coba bang. Ini pernah ada yang nyemplung anak kecil ya? Iya pernah. Itu di atas. Cewek? Serius? Tapi nggak mati. Pernah ada yang masuk. Oh ya? Tapi ini meninggal. Enggak. Itu nggak tahu zaman dulunya Maya di atas ini anak kecil perempuan. Oh mungkin dia yang ngajak supaya ada temannya. Mungkin ya tuh ya benar kan. Sama gini ya kalau sumur yang usianya sudah tua dia itu kan biasanya punya apa ya punya daya tarik energi sendiri karena di sini ada beberapa titik mata air kan jadi si air itu tuh ibaratnya ngumpul di sini dari sumber apa namanya sumber kehidupan orang sekitar kan nah biasanya suka ada penunggunya suka ada yang berdiam di mata air itu mata air itu kan bisa di dalam bisa jadi pinggiran ini ya sekitar sini nah ini kalau dilihat sosoknya ini Assalamualaikum ya. Kayak mau ya. Kayak harimau bentuknya. Kan yang ngejaga ini, Bang. Kayak harimau. Itu pernah deh. Enggak emang dijagain kan kita makanya kalau misalnya turun temurun mah nggak pernah diganggu kalau orang yang pendatang baru kayak ngontrak lah itu yang diganggu turun temurun mah kalau naik menaik gimana abang lagi serius turunan mau dia kan masuk ini hari mau nih mas bang isian 3 jepur kita ya dipegang pegang assalamualaikum masukan Wilujeng Wengi manggil siapa Eyang di sini Eyang atau Aki Eyang atau Aki di sini Eyang keperluan naon Pak Ro Eyang sini nggak sih manggil jadi kita tuh cuci punten biarin nggak magel Ayah
yang silaturahmi sekarang. Jadi kadieu. Tahu saya, tahu. Tahu enggak kebetulan Faro. Kuntan bilih ngawagel ya. Utara. Terang we ya. Siga kumaha? Bahkan aya cucu meureun di dieu. Mohon. Cari pernah. Sarami ya. Naon pan ka dieu sarami ya. Iya bari ninggal-ninggal. Oh, dicari takeun kitu kumaha. Mohon. Diceritakeun. Mohon. Itu tas Kincu itu paruh tetap di naon ya dianggap wargi gitu jantan langsung kami kadi amang we ka kabumi na kadi gitu sama hoyong terang oke cung daya maksat mana tak kesini lagi aduh sorry saya nggak konsen nih cari foto selami aja ipan sudah ya kata mana ayah wa ayah anu ayah hari ngomongkan asal usul kehidupan ya tungtung nak mohon lo kudu dicontoh iya, halet nalas hari ayah wah diinget lamun ewe kaditu kadit kalau ada kadang kita suka ya udahlah ayah gitu tapi pas gak ada ya teang gitu kan sakit ya oke nyah bisa diomongkan halus hanya halus hari kini dijaga mah iya laras dan murun lamun dijaga di alusan iya. Mata air abis sebenarnya. Iya. Makanya, saya satu rami kita, ayah nu cantik itu, bila ayah nu pada di cari oske. Ya kita teh ya. Ulah ada tumaros bersih kadie erinom kadie padahal omong kiu maksud itu aturnuhun ya informasi yang berharga iya itu guys sumber air teh sumur atau pompa air di rumah kamu teh beren udah wae kalau ada mah nggak pernah dibersihin atau gimana tapi pas nggak ada baru servis baru maintenance lah intinya tapi lo dulu langsung kedap banget ini dulu tuh sumur ini udah ada belum mana rumah sampingnya nggak ada kosong ya yang sering diganggu teh kadang ini kosong nggak diganggu ini aja naon lah gitu ya ini kosong jadi pas sumur kosong semuanya lahan kosong ya semuanya jadi cuma ada sumur ini kamu kecil masih ada kosong udah ada ini sumur nggak ini sebelah ini tapi terus sempat kalau yang dilihatnya banyak lihat ya secara batin lah istilahnya itu kenapa banyak makam tuh emang
di sini sampai emang samping. Makam di sini yang rumah Fahru itu sungai. Makam di sini. Makam di Sarim. Oh jadi tersebar teh makam dipindah ke yang dipindah jadi sama Uyut Fahru teh dipindahin di Gua Rotong si mayatnya teh karena kan mau dijadiin pemukiman. Cuman dulunya ini mah ada yang mau maksudnya teh mau ikut ada yang tinggal di sini lah yang tinggal di sini tadi bilangin sama Uyut Fahru teh bae maneh cara icing di dia asal ulah ngaganggu incu-incu anak jeung incu orang. Jadi alhamdulillah sampai sekarang teh yang kayak kita-kita mah jarang diganggu. Nah, kebanyakan mah yang baru pendatang kayak ngontrak tiba-tiba enggak betah keluar gitu. Soalnya enggak sedikit ya makam yang ada di sini itu bukan makam orang sembarangan. Jadi dia ada bawa barang. Jadi dia dimakamin sekaligus sama benda yang dia mungkin pusaka ya. Dimasukin juga. Nah, terus ada yang ini juga bang. Dulu mah zaman togel. Nah di sini. Mintanya di sumur. Di sini. Tempat. Sering-seringnya di tempat kita di sini. Banyaknya ini togel. Mimpi ya. Di sumur iya. Bang Eta meren. Gara-gara begitunya. Nyari-nyari naon. Jadi maksudnya akhirnya untung. Yang di sini teh kayak. Oh mau ayah nuki ini pasti niatnya naon gitu. Jadinya diganggu atau gimana padahal kan gak semua kemarin ya kenapa kan aduh bawanya pengen nyemplung gitu jangan bang talina bang arah atel yang badan teh yang dipakai yang mandi kunaon nah tehnya oh yang ibat mandi mana itu diguyur mainnya mainnya diguyur asup kayak gitu sama nanya alasan hungkul beren yang mandi hayang mandi itu kesuangi air saha ya teh pandan ini geroan hayang nomornya hayang iya angka teh mohon oh iya rusuk merian teh Musti usum ayah nama ini. Ya, ayah nama tuh. Oh, masya Allah. Ini yang ayah kayaknya nih, ini Musti Pati. Iya, Musti Pati rame atau ayah nama? Tepada percaya, no gitu teh. Sok dibere emang, itu tuh. Kumaha itu mentana, menu mentana teh cik cerita. Mawa naon kita atau kumaha? Itu dewe, mawa naon. Nah, ini kan salah satu bentuk tidak percayaan bersekutu dengan hal-hal lain. Mawa naon sama ah, bang gede nama eta ku di bere. Di bere. Mun mau gede di bere. Benar. Ya. Tapi mun geus menang geus we. Mau aya mentana naon deui di dinya. Geuing pan si eta jelema. Tas. Udah. Wis abi bade aduh de ngarasan kada nuhun ya. Ya, di sebelah. Nuhun. Terus di antos sandi tur nuhun. Ya. Tos. Ya. Tanya kedah ya, ya kak, ya. Nukerkan ya kak. Nukerkan ya. Ya. Gak mau ini mood. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, alhamdulillah. Gila itu aja. Karena menjaper yang butuh ini semua. Gater ini. Ya akhirnya selesai sudah penelusuran kita di sini di rumahnya Fahrul. Mudah-mudahan kalian semua terhibur sama yang udah kita telusuri hari ini. Terima kasih juga untuk semua tetangganya Erul, tepuk tangan.
yang udah support banget kita buat syuting di sini. Jadi kalau misalkan kalian pengen rumahnya didatengin sama kita, dicari tahu ada apa aja di sekitarnya, kalian bisa komen sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti kita datengin. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Juna Risa malam ini. Jangan lupa apa kan? Subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kecuali Mang Baso. Sini selama Irma kan ges 20 tahun cuci. Gak curig ya mah. Tuh jadi aman. Yaudah berarti sekarang aku sama Angga ya ke kamar kamu ya. Boleh dong. Oke. Emput di mana? Si Emput ini kamar si Emput yang aku mah di sini kan. Yang ada kaca gede. Di mana? Ini. Siapa yang membantu kamu? Jadi sama kayak itu. Kita mikir track ya turun dulu. Wah, ini bantu. Wah, ini sebut masih pos. Entar miring-miring. Ini masih pos lagi. Ini mana mau nanya. Oh, ayo di sini semuanya. Siun, tanya mama. Jadi sok ayo naik tangga salungkur. Masa dul. Benar benar. Oh, enggak ada. Oh, ayo naik tangga. Tim 2. Foto di kebon. Foto di kebon. Foto di kebon. Kalau kena rambut sak-sak-sak. Nyalain dulu.